ya kikap. Sip. Bisa. Kita kira lagi. Kayak gini. Nah, ini hop. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Official. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk tutorial cara kikap dengan baik, dengan benar ya, untuk siswa PSHT maupun dari perguruan lain. Dan tonton ini sampai selesai ya. Ini sangat bermanfaat bagi kalian siswa ataupun pencak silat yang ingin kikap dengan cepat dan benar. Yuk langsung saja. Kita punya anak buah, yuk sini. Dan cara tutorial kikap yang mulai pertama, kita ini tes lu gari. Nah gini, tengah-tengah adik terus pas. Nah, pertama gini ya, yang kedua gini, iya dan lurus. Yang kedua, ini. Nah, ini tangan ini dan. Nah, ya. Gini lurus ya. Terus ngatek kan, ini lagi. Selat. Nah. Terus kedua. Ini kalau buat dorongan ya, lho. Nah ini. Ini kip-kip dan. Nah, tangan ini. Nah. Gini. Terus ngatek kan, ngatek. Set. Nah, jadi gini lur. Pertama pakai ayunan ya, dah. Tangannya buat ayunan. Buat ayunan. Oh yang begini. Nah, set. Nah, langsung adek ya, dah. Ya, ya kikap. Asik. Sip. Bisa, saya kira lagi. Oke, pelan-pelan aja. Ini buat tutorial. Sudah secara apa, Pak? Kita lihat apa, Pak? Ya, buat ayunan dulu, ben langsung aja langsung kip. Nah. Terus, ya bisa. Saya kalau tanpa tangan aja. Ini siswa PSHT ya, lur. Tanpa tangan. Tangan buat ya sama sekali. Nek pemula buat ayunan ya, lur. Ya, bisa, sip. Kayak gitu, lur. Ya jadi untuk yang pertama jaga tarik tegak pelan. Ya, yang pertama yuk satu lagi set. Oke, pakai ayunan dulu ya, terus ayunan. Oke, bisa. Jadi seperti itu ya lur. Yang pertama kita dan pakai ayunan. Ayunan. Pakai tangan. Santai. Ya ayunan dulu. Langsung set. Gak lama. Nah, jadi ada dua cara ya, lur. Teknik. Oke, sekali kita naku dan. Jadi gini lur, untuk yang cara pertama kita harus terletak dulu kayak gini. Relax. Relax. Nah, buat bahunya, buat ayunan ya lur. Ini. Nah. Nah, kita harus gini dulu. Ini tapi caranya sangat cepat ya lur. Kayak gini. Nah, ini. Hop. Nah, gitu. Untuk yang kedua nanti tanpa tangan. Untuk siswa PSHT wajib nonton ya. Karena sangat ini bermanfaat. Biasanya kalau siswa PSHT itu kipnya agak susah ya, Dan ya. Kayak gitu. Enggak susah. Nah, ini. Gini ya, Lur. Nah, gini. Kalau pemula gini aja. Nah, ini buat ayunan. Hap. 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 Nah. Bisa ya, Lur. Itu yang pakai tangan, kalau pakai nggak pakai tangan kayak gini. Kita buat berat badan harus seimbang ya, hop gini, hop. Kayak gitu. Itu yang tadi. Cukup. Cepat. Gitu ya, lur, untuk tutorial video kip dengan cepat dan benar. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe Miftah TV Official. Like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman juga ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSHT Jaya.